Setelah sebelumnya saya share pengalaman berkunjung ke gereja Santo Dominikus yang ada di Senado Square, nah saatnya saya akan share bagaimana itu Senado Square dan juga Ruins of St. Paul. Nah nanti di sini juga saya akan share saya makan di salah satu restoran di Senado Square karena saatnya sekarang udah waktunya makan siang ya ketika saya berkunjung ke sana. Nah jadi ini adalah kali kedua saya berkunjung ke Senado Square yang ada di Macau. Nah, setelah saya berkunjung dari Londoner dan sebagainya, Macau Giant Panda Pavilion, saatnya saya ke salah satu tourist object, ya, tempat Instagramable juga, yaitu Ruins of St. Paul. Ada yang bilang bahwa teman-teman belum ke Macau kalau belum berfoto di depan reruntuhan gereja Santo Paulus tersebut. Selamat menonton!